Kalau saya tunjuk kriteria, confirm ramai yang terangkat. So, kita tak nak buang masa guys, saya tunjuk kat korang. Inilah dia guys, kereta Nissan GT-R R35. Kat kiri dengan kanan saya ni, inilah Nissan GT-R. Yang sebelah kanan ni 2019 kat Suka Orange. Yang sebelah kiri ni pula adalah warna Pearl White tahun 2018. Kedua-dua ini adalah UK, so dia Prestige Edition. Enjin kereta ni 3.8 liter twin turbo charge V6 dan 6-speed transmission, hand-built and made to perfection. Macam yang kita tahu, kereta ni dah memang agresif. Kalau kita tengok dekat hood depan ni, ada dua air intake yang berwarna grey, dan kita tengok dekat bahagian lampu dia ni dah sedikit tirus, dan logo GT-R diselangi dengan warna silver dekat bawah ni, dan warna oranye ni dikontrakan lagi dengan warna grey dekat bawah ni supaya nampak lebih garang. Dan fog lamp dekat bahagian bawah ni, kita tengok dia ada sedikit grill honeycomb. Dan last kali, dekat bahagian bawah ni datang dengan front lip berwarna grey. Kalau kita tengok bahagian sisi kereta ni, memang diciptakan untuk lihat dengan lebih agresif dan aerodinamik untuk kelajuan, dan mempunyai pickup yang mantap sesuai untuk korang pergi race. Kita tengok dekat bahagian pintu dia ni, ini ada panggil unik untuk buka pintu ni, dia panggil sebagai handshake handle. Kita perlu tekan dan kita salam dia dulu, baru boleh buka pintu. Inilah keunikan Nissan GT-R. Dan kita tengok dekat sebelah lagi ni, dia datang dengan logo GT-R berwarna silver. Rim dia pun dah memang sporty, bersaiz 20 inci, ceramic brake. Dan kalau kita tengok caliper dia pun dah sama macam warna body. Dan kalau kita tengok dekat bahagian skirting dia ni, sama macam front lip berwarna grey. Kalau kita tengok dekat bahagian belakang ni, kita dah boleh nampak dia punya white body. Spoiler pun ada. Kita tengok lagi lampu dia ni, iconic ni, daripada beberapa generasi dah yang pakai. Kalau kita tengok lagi, dia datang dengan logo GT-R dengan quad exhaust. Dan satu lagi kita tengok kat bawah ni, dia datang dengan diffuser berfungsi sebagai aerodynamic untuk improvekan lagi kelajuan. Tadi kita review yang kasura orange, tapi apa beza dengan Pearl White 2018 ni? Okey, beza dia adalah kereta ni berteraskan Nismo Edition. Kereta ni datang berwarna putih dan juga diselangi dengan warna hitam, dan lining dia berwarna merah. Tapi enjin masih lagi Prestige Edition. Settle review bahagian luar, kita review bahagian dalam pula. Tapi kita start dulu kita ni guys. Sporty-sporty juga, tapi tak kurang juga kereta ni eksklusif. Kalau kita tengok dalam kereta ni adalah fully leather, dan korang pegang lah kat mana-mana, semuanya adalah soft touch. Dekat bahagian tengah ni datang dengan infotainment system, climate control, launch control, dan juga diselangi dengan carbon. Dekat bahagian pemandu pula, memang kita akan rasakan seperti nak racing guys. Kalau kita tengok steering dia ni adalah fully leather, ada control button kiri dan kanan, pedal shift yang panjang untuk bagi signal di bahagian kiri, dan wiper di bahagian kanan. Yang paling best sekali, logo GT-R di depan mata. Walaupun kereta ni kereta sport, tapi dekat kereta ni datang dengan 4-seater. Tapi tak recommend lah naik 4 orang, naik 2 orang je dah cukup. Yang best sekali, speaker dia guys, pakai speaker jenama Bose. Apa beza interior Pearl White ni dengan warna orange kat sebelah tu? Tak ada beza pun, sama. Kalau ada sesiapa yang berminat untuk dapatkan kereta ni, harga kereta ni kita telah letakkan dekat atas ni. Dan kalau nak contact kita orang, boleh tekan link yang sudah sediakan dekat bahagian komen dan juga dekat bahagian description. Korang nak tengok apa-apa lagi kereta, boleh rekomenkan juga dekat bahagian komen. Komen banyak-banyak, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next video. So, Assalamualaikum and thank you guys. Hey, kau-kau.